Merah. Alhamdulillah lah untuk digoreng-goreng, teman-teman. Oke, teman-teman, assalamualaikum. Kita lanjut testimoni ya, uji coba untuk kesekian kalinya. Dari kemarin yang tipe primeran 7 sub, saya rasa kurang efisien, kurang suka saya. Ini percobaan ketiga sebenarnya. Dari yang 7 sub, saya ganti primeran yang 5 sub. Ternyata kurang efisien juga, tidak dibikin video sama saya. Ini ketiga kalinya, saya bikin video sajalah. Ini, sini, tanya. Nah, ini tipe PSMI ya, tipe PSMI. Primernya di pinggir jalan ini, teman-teman, tuh banyak motor lewat. Primernya ini 4 sub, primernya, dan sekundernya 5 sub. Pakai kawat primernya 1,5 dan sekundernya 0,5. Oke, kita lanjut sajalah. Jangan terlalu berlama-lama. Dan hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti apa ya? Kita tes dulu bunyinya. Oke. Ada ikan nira soto-soto. Kering airnya, teman-teman. Agak panas airnya. Ada yang besar. Oh, tetap kecil. Ya. Alah. Nih. Ikan nila. Ikan nila. Sudah kecil. Nah, ada yang besar. Nah, ikan nila lagi nih. Nih. Nih, ikan nila lagi kecil-kecil tapi. Nih, kan ini agak besar ini. Aku tidak. Kan ini kecil, kecil. Warna naik nih banyak sekali. Nah, ikan gabus kecil. Kenapa? Ais. Ah! Ikan betok guys, agak besar. Yes. Teh kena. 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 Nih. Nila. Nila merah-merah. Nih, lagi. Nih, ikan nila. Cuman airnya panas, teman-teman. Kalau semuanya di air panas itu agak kurang mempan. Strum, kalau semuanya airnya dingin lebih bagus itu. Naik. Naik dia. Naik ke darat. Ini mah rezeki, bukan ampuh strumnya tapi rezeki naik ke darat. Thank you.
Babon. Enggak kecil. Tuh. Kecil. Mana bingung saya. Ih, ih. Banyak banget. Mudah ikan nila, ikan nila. Sudah ya? Enggak ada. Kita lanjut saja ke atas, lewat situ tapi. Ada yang ada yang berapa enggak? Dalam sekali guys. Licin. Ikan lari-lari. Nah kalau di situ agak dalam teman-teman, di atas. Susah guys jalannya. Ah sapu-sapu. Ya sapu-sapu. Ada yang besar. Jalan gimana? Guys kena jendelanya. Lempar. Ini sekali pak sampai kaku. Oke, ikan nila lagi. Angkut saja, kasihkan sama teman kameramen. Satu-satu yang besar. Yang tadi tapi nggak tahu apa itu. Loncat-loncat. Ini teman-teman, nila. Lempar. Sis, mana ini? Sis. Oke. Ini teman-teman, ikan nila. Aduh, guys. Sis. Alah, tenggelam guys. Ikan nila lagi. Betok ambil. Tuh, ikan betok. Ambil. Ambil. Tolong kolam. Betok lagi. Betok lagi. Ambil lagi. Pusing guys. Merah. Babon sekali. Larinya ke badan, takut saya. Ke belakang kayaknya ya, Pak? Hah? Kayaknya ke belakang. Biarlah. Kecil lagi, nila kecil. Nih, nila kecil. Larinya ke badan terus. Nih, teman-teman. Nila. Oke, nih. Nila lagi. Kejar. Terbang. Ini dong. Ini lah. Ini lagi. Ini lah. Ah, ikan nilanya kecil-kecil. Nih.
Kamila. Habis. Habis. Dah. Gabus. Kalau gabus langsung kelihatan kepala. Gabus. Gabus. Kalau gabus enak. Kawes. Udah ambil kata wes? Ambil. Tadi ada satu. Hah? Kelihatan, tapi tenggelam lagi. Di mana? Ini di sini bawah kayu tadi. Cintai. Ini guys. Naikkan pak. Megalodon guys. Wah, saya tahu mana guys. Megalodonnya. Kanila, balik ke atas. Awas. Ternyata diganti menjadi PSMI malah lebih jos gelandos teman-teman. Nih alatnya. Dan ini dapatnya. Tumpah pak, begini saja. Tuh. Tuh. Alhamdulillah lah untuk digoreng-goreng teman-teman. Alhamdulillah dapat ya. Ternyata katanya primeran ampuh di ikan nila, kurang. Malah pada lari tadi. Yang kena cuma ikan gabus, ikan lele, ikan sepat ya. Di video yang kemarin di upload itu bisa dilihat sendiri teman-teman. Reaksinya primeran itu seperti apa dan seperti itu hasilnya. Tidak diada-ada. Bahkan ikan nila pun masih lari. Tapi kalau ini, alhamdulillah, walaupun ikan nila kecil, kena, karena adanya sih, ikan nila seperti ini, jadi yang besar, ikan gabusnya juga, gabus, ikan nila, alhamdulillah lah, dari dulu sampai sekarang pun, saya terus terang saja masih pecinta PS, PSMI, PS murni, itu masih pecinta itu saya, kalau primeran PSS, saya kurang begitu suka. Itu juga penyakitnya juga ribet. Kalau ini enak karena sudah kesukaannya itu sih. Itu bikin primeran hanya untuk pembuktian teman-teman saja lah. Yang seperti itu hasilnya kalau dibuat dari kawat 1,5. Kalau semuanya 2 mili ya kurang tahu, saya belum pernah mencoba. Dulu saya bikin juga yang 1,5 pesanan teman. Ya yang penting dibikinkan saja. Kalau hasilnya ya kurang tahu juga. Bilangnya sih bagus katanya. Katanya sih. Tapi kalau saya coba kemarin bikin yang 7 sap ya seperti itu, terus 6 sap sampai 5 sap masih seperti itu, sama tidak ada perubahan seperti itu. Nah, akhirnya sampai 3 kali percobaan saya buat ini tipe PSMI. PSMI ini
sekunder primernya itu 4 sap ya teman-teman ya, 1,5 kawatnya. Dan untuk sekundernya sendiri kawat 0,5 sebanyak 5 sap. Itu saja. Dan bisa dilihat seperti apa hasilnya seperti tadi itu. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Semoga ada pencerahan lah untuk kalian semua yang belum tahu tentang sperma ikan. Kalau yang sudah suhu, yang sudah paham, yang sudah senior, mohon maaf, kami bukan maksud untuk berburu. Kami hanya berbagi pengalaman dan sharing-sharing lah untuk pemula seperti saya yang belum pernah merakit tentang sperma ikan. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tutup apabila tapi kalau ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.